Pemirsa, Anda kembali dalam Kominfo Newsroom. Gubernur Bank Indonesia Peri Wijayanto mengatakan dengan terselenggaranya Karya Kreatif Indonesia, beberapa produk UMKM binaan akan ditampilkan tidak hanya dalam skala nasional, tetapi dalam skala global. Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, serta inklusif dalam rangkaian mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia demi meningkatkan kualitas produk UMKM agar dapat menembus pasar internasional. Dengan mengangkat tema Indonesia Bangkit melalui digitalisasi dan globalisasi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia mengatakan terdapat 3 kata kunci dalam tema tersebut, yakni sinergi, digitalisasi, dan globalisasi. Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, serta inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain di Indonesia, promosi UMKM ini pun selanjutnya akan diadakan melalui 6 kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh dunia, yakni di Tokyo, Beijing, Singapura, London, dan New York. Digitalisasi adalah cara yang efektif dan efisien membangkitkan UMKM untuk menjadi pemain-pemain tidak hanya nasional, tapi secara global. Mengintegrasikan UMKM dalam ekonomi keuangan digital nasional. Dan untuk itu, Bank Indonesia terus melakukan digitalisasi sistem pembayaran agar proses transaksi ekonomi UMKM bisa secara cepat melalui sistem pembayaran. QR Indonesian Standard, 17,2 juta merchant sudah tersambung dan platform digital. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengapresiasi upaya Bank Indonesia dalam melaksanakan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah melalui 3 pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pembiayaan. Wapres berharap sinergi dan kolaborasi Bank Indonesia dengan berbagai pihak dalam mengembangkan UMKM terjaga dan diperluas. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengapresiasi upaya Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM sebagai penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Demi menjaga kualitas dan pengembangan UMKM, Bank Indonesia memiliki kebijakan yang terdiri dari 3 pilar, yakni korporatisasi, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses pembiayaan. Melalui acara Karya Kreatif Indonesia 2022, Wapres meminta seluruh pemangku kepentingan untuk terus memberikan dukungan dalam meningkatkan peran perempuan dan kaum muda untuk pemulihan dan kebangkitan UMKM. Selain itu, Wapres juga memberikan dukungan esensial untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam merealisasikan UMKM bersertifikat halal dan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat yang mengkonsumsi produk halal tersebut. UMKM di Indonesia memegang peran vital sebagai tumpuan perekonomian nasional. Saya mengapresiasi upaya Bank Indonesia melaksanakan program pengembangan UMKM melalui 3 pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pembiayaan guna mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif. Kedepan saya minta agar sinergi dan kolaborasi yang baik antara Bank Indonesia dengan kementerian dan lembaga, asosiasi, dan komunitas dalam upaya pengembangan UMKM di Indonesia dapat terus terjaga, bahkan menjangkau berbagai pihak lainnya. Selepas menghadiri pembukaan The 7 Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022 di Bali, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima Wakil Presiden Zambia WK Mutale Nalumango. Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas upaya penguatan kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Zambia.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu Wakil Presiden Zambia WK Mutale Nalumango selepas perhelatan Global Platform for Disaster Risk Reduction di Bali Nusa Dua pada 25 Mei lalu. Disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kerjasama Indonesia-Zambia akan berfokus pada penguatan sektor ekonomi, kesehatan, dan energi. Menlu Retno menjelaskan, nantinya Indonesia akan ekspor CPO, kertas, dan pakaian. Sementara pada sektor energi terbarukan BUMN, kedua negara akan melakukan pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya di Zambia. Menlu Retno juga menuturkan adanya sejumlah BUMN Indonesia yang saat ini sedang menjajaki kerjasama di Zambia. Antara lain di bidang perkeretaapian, PT Inka sedang menjajaki penyediaan lokomotif dalam proyek Zambia Railway dari Victoria Falls menuju kota Chingola. Selain itu, ada BUMN Indonesia yang juga sedang menjajaki kerjasama dalam konteks perluasan dan modernisasi terminal Bandara Internasional Lusaka. Keinginan perusahaan-perusahaan farmasi Indonesia untuk berkontribusi dalam memperkuat sektor kesehatan di Zambia, terutama atau khususnya dalam upaya memenuhi vaksin yang diperlukan di Zambia. Selain itu, Wapres Zambia juga mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam penanganan dan pengelolaan kebencanaan non-alam seperti COVID-19. Dalam pertemuan tersebut, Wapres Zambia berharap Indonesia dapat membantu Zambia dalam peningkatan kapasitas kebencanaan dan pertambangan. Wakil Presiden Zambia juga menyampaikan apresiasi cara Indonesia mengelola COVID-19, dan ini juga disampaikan di dalam pidato Deputy Sekjen PBB dan juga Presiden Majelis Umum PBB. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo belusukan ke pasar yang ada di Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam rangka menyerahkan bantuan modal kerja. Presiden berharap agar bantuan tersebut dapat meringankan beban para pedagang dan ekonomi pulih kembali. Dalam kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo ke Surakarta, Jawa Tengah, Presiden dan Ibu Iryana mengunjungi sejumlah pasar yang ada di Kota Surakarta, mulai dari Pasar Mojosongo, Pasar Gede, Pasar Gading, hingga Pasar Harjodaksino. Saat berada di pasar tersebut, Presiden dan Ibu Iryana menyapa para pedagang sekaligus membagikan bantuan langsung kepada para penerima manfaat. Presiden berharap agar bantuan tersebut dapat meringankan beban para pedagang. Pada waktu saya membagikan bantuan presiden untuk pedagang, untuk UMKM, untuk PKL di Pasar Mojosongo, Pasar Gede, Pasar Gading, Pasar Harjodaksino, dan juga untuk para seniman agar ada tambahan modal mendorong ekonomi. Salah seorang pedagang lenjongan atau jajanan manis khas Kota Surakarta bernama Rubina mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Presiden dan Ibu Iryana. Mudah-mudahan ya lancar semuanya gitu aja, sehat-sehat semua, mudah lancar semuanya gitu aja. Rasa syukur turut dirasakan oleh Hermawan, seorang tukang beca di Pasar Gede yang bersama rekan-rekannya mendapatkan bantuan secara langsung dari kepala negara. Rabbil alamin, gambar Pak Jokowi sehat-sehat selalu, bisa memimpin negara kita jadi makmur, sentosa, ya. Kementerian Pertanian menargetkan produksi vaksin penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak selesai pada Agustus 2022. Menteri Syahrul juga mengungkapkan bahwa Pusat Veteriner Farma Kementerian Pertanian akan memprioritaskan vaksin nasional untuk hewan ternak. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut produksi vaksin penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak akan ditargetkan selesai sebelum Agustus 2022. Menteri Syahrul juga mengungkapkan bahwa Pusat Veteriner Farma Kementan akan memprioritaskan vaksin nasional untuk hewan ternak. Adapun hal lain yang harus diperhatikan adalah ketersediaan obat-obatan dan vitamin yang cukup baik bagi hewan ternak. Di mana saat ini tercatat ada 150 kematian hewan ternak yang terjangkit penyakit kuku dan mulut. Namun, nyatanya di sisi lain tingkat kesehatan
kesembuhan menunjukkan angka 38% dari hewan ternak yang terjangkit PMK. Oleh karena itu, Mentan meminta masyarakat agar tidak panik dan tetap tingkatkan kewaspadaan. Pada saat Puskesmas Kementan sedang membuat vaksin PMK yang ditargetkan selesai 4 bulan atau sebelum Agustus 2022, selanjutnya akan dilakukan vaksinasi massal seluruh populasi ternak yang berpotensi kena PMK. Untuk itu, melalui rapat kerja hari ini, kami seluruh jajaran Kementan meminta dukungan pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI yang terhormat agar kami dapat segera menyelesaikan penanganan PMK secara secepat mungkin di Indonesia untuk kembali menjadi negara bebas PMK. Dalam rangka mengkomunikasikan dan menampung berbagai masukan serta penanganan PMK, Kementan membuat krisis center nasional untuk meminimalisir kesalahan komunikasi di kalangan masyarakat. Dan jika terdapat masyarakat yang memiliki hewan ternak dengan gejala PMK tersebut, dapat langsung menghubungi nomor hotline koordinasi penanganan dan pelaporan PMK nasional di 0812-8634-5622 atau melalui 0812-8634-5633. Dalam rangka mengkomunikasikan dan menampung berbagai masukan terkait penanganan PMK di Indonesia, kami telah membangun krisis center nasional sehingga dapat meminimalisasi kesalahan komunikasi di kalangan masyarakat yang menyikapi kejadian PMK. Kementerian Pertanian juga terus melakukan komunikasi, memberi informasi dan edukasi kepada berbagai kalangan, termasuk mengkomunikasikan kepada pimpinan anggota Dewan Terhormat melalui rapat kerja hari ini. Intinya bahwa semua daerah merah kami telah kawal dengan ketat, dengan segala kekuatan yang ada pada puskeswan dan tenaga-tenaga kesehatan hewan yang ada. Ya pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi pelurusan isu menyimpang penyakit hepatitis akut pada anak. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.